Allah. Jadi Bunga anaknya Jenab. Kenapa sih kamu tuh gak jujur kalau kamu tuh kenal sama Jamilah? Ma, maafin Bunga ya. Sebenarnya kamu tuh ada hubungan apa sih sama Jamilah, Bunga? Bunga gak ada hubungan apa-apa kok sama Bu Jamilah. Ya terus kenapa tadi tuh Mama lihat sendiri kalau kamu tuh pelukan sama Bu Jamilah? Mama udah bilang berkali-kali, Bunga, kalau kamu tuh gak usah deket-deket sama Bu Jamilah. Atau jangan-jangan bener lagi ya? Kamu tuh pacaran sama Udin anaknya Jamilah, iya? Iya, Bunga? Enggak, Ma. Terus kenapa? Kenapa kamu pelukan sama Bu Jamilah sampai segitunya? Bunga jawab. Lihat Mama. Bunga gak pacaran sama Udin, tapi... Tapi apa? Tapi Bunga suka sama Udin dan Bunga pengen jadi pacarnya Udin. Astagfirullahaladzim. Bunga denger Mama, itu gak mungkin. Aduh, Ma. Apa gak mungkin sih, Ma? Apa gara-gara Mama tuh ada masalah sama Bu Jamilah, terus Mama gak ngijin aku sama Udin? Ma, sudah masalah apa sih Mama sama Bu Jamilah? Kamu gak perlu tahu ada masalah apa Mama sama Bu Jamilah. Yang pasti Mama tegesin ke kamu ya, kalau kamu jangan sampai pacaran sama Udin anaknya Bu Jamilah. Titik. Ma, Mama tuh egois ya. Bunga pikir Mama tuh beda sama Papa. Tapi sama aja. Bunga, mau pergi. Jadi kayak gini sih keadaannya. Kalau aja ya, Bay, ayah kagak mergokin langsung si Jenab sama si Bunga. Terus beneran maksa si Udin buat kawin sama si Bunga. Masa iya? Ayah harus besanan sama mantan pacarnya Abah. Udahlah, gak usah ngomongin masa lalu. Bukan masa lalu, Bah. Masa sekarang. Ya udah, berarti kita gak usah ikut campur lagi urusannya si Udin tuh. Cinta-cintaannya dia sama siapa juga. Lagi mereka juga cuma suka-sukaan, kan? Gak langsung nikah, kan? Iya. Abah lapar nih. Siapin makanan lah ya. Iya. Gak nyangka ya. Bunga itu anaknya Jainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, saya mau minta tolong, bisa kagak? Minta tolong apa ya, Pok? Ini bakal makan siang suami saya ketinggalan. Dia teh paling baru seperempat jam menuju ke stasiun. Sudah diteleponin, kagak diangkat-angkat. Oh, kenapa kagak minta tolong tukang ojek aja, Pok? Saya teh sudah nyari ojek kemana-mana, tapi gak ada satupun ojek itu kelihatan. Pan si Udin biasanya nolongin warga antar-antar. Makanya saya kesini meminta tolong sama si Udin. Din, anterin tuh. Tapi sepedanya ada di sablon ya? Ya, ambil dulu di sablon. Yaudah, sini Pok, makanannya. Biar Udin bisa sablon dulu. Yaudah. Makasih ya. Makasih, Bu Jamilah. Iya, sama-sama, Pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, ya. Kalau gitu, Udin bisa sablon dulu, ambil sepeda, terus nganterin makanannya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sih, Udin? Bantuin Po Aminah, Bah. Nganterin bekal lakinya yang ketinggalan. Pakai apa? Sepeda. Kenapa kamu kasih dia main sepeda? Ya, bisa nih bagaimana nih? Ayo kesian sama Po Aminah. Terus kalau ada apa-apa sama Udin di jalan bagaimana? Gara-gara sepeda? Nah, gue sebelum zalik. Ih, Abah. Gak ajak. Waalaikumsalam, mau kemana nih? Harus gue pakai sarung, gue pakai celana aja deh, bodo amat.
Biarin aja deh. Eh, gua mau bahas dendam sama si Udin. Eh, biarin tuh anak tuh rasa tuh. Halo? Hei, hei. Apa? Nanti. Bang Jek, kalau belum sembuh, jangan dulu. Ya, udah jalan nyampe megal-megal gitu lagi. Bebek. Ya. Eh, diam lu. Timpuk lu bener lu ya. Bang Udin tuh. Eh anak-anak. Orang lagi kesakitan malah diketawain. Hah! Gua udah ngapain gua lu? Sengaja lu yang nabrak gua, ha? Sengaja lu ngincer, ha? Kagak, orang gue tadi mau belok sono, lu ada tengah jalan. Si Ur mata lu apa ya? Sorry Jack, gue lagi buru-buru, nganterin paket ini dulu. Assalamualaikum. Ih, tengil banget orang yang gak ada tanggung jawab nih, main sorry-sorry aja. Eh, dia kabur lu! Ya! Apa lu tau-tau? Aduh! Woi! Aduh! Jack, cepet. Wah! Ngajar si Udin. Gue pegang HP. Ra, telepon lo bunyi lagi. Kali aja si Mon. Soto ya lo. Kali aja mak gue. Nah, mak lo. Eh, mak lo gak bakal nelpon lo. Lo udah gak dianggap di keluarga. Eh, setahu gue yang tau nomor lo tuh cuma gue jalan sama Jack. Gak ada lagi. Tangkap dulu. Enggak. Iya si bos nih. Cuman kata gitu. Ngapain ya dia? Nelpon-nelpon mulu. Wah, kayak orang pacaran aja. Halo, Cara. Lo kejar si Udin. Lah emang si Udin di mana, bos? Pan gua agak tahu si Udin di mana. Udah, lo kejar aja sana, buruan. Iya, bos. Mau kejar kemana? Orang si Udin kagak kelihatan dari tadi. Yah, bodo amat tuh urusan lo. Pokoknya lo kejar. Udin, no! Eh, bos! Ini si Udin nih, bos. Udah keliatan, bos. Nah, udah buruan lu kejar sana. Ya, terus abis ditangkap mau diapain? Aduh, pake nanya lagi lu. Buruan kejar gak, ha? Tarik sepeda lu nih. Udah, jangan. Buruan! Apa lagi sih? Gitu tuh. Ngancemnya sepeda kita mau diambil kalau agak kejar. Udah yuk, kita kubur si Udin. Lama, kan kusut. Tau si bos. Tapi si bos gak mungkin ngambil sepeda gue dong. Yalah, sepeda lu mah begitu. Yes, malah ngomong dulu. Yuk. Cepra, Beben, tungguin. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh, 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 oh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udin, Udin. Itu jadi anak kelas kepala sekali ya. Nggak bisa dikasih tahu, emangnya namanya mainan itu cuma sepeda doang di dunia ini? Heran saya. Bah, Udin panda gede. Dia juara BMX Indonesia, Bah. Kemarin lawan Malaysia juga menang. Masa Abah khawatir mulu sama dia? Jamilah, ini namanya musibah itu datang kapan saja. Kalau lagi naik sepeda terus celaka gimana? Kamu nggak khawatir? Ya udah, gini aja gimana? Sekalian aja kita larang dia keluar rumah. Kalau Abah ngomongnya begitu. Kenapa kamu jadi begitu ngomongnya? Lah, Abah yang bagaimana? Bah, ingat, musibah itu bisa datang kapan aja. Kita lagi duduk, tidur, gak harus naik sepeda, Pan. Timbang ngomel, mendingan kita selalu doain si Udin. Kamu mah santai ngomongnya. Anak kamu gak punya trauma. Abah saya tuh meninggal gara-gara waktu lagi naik sepeda. Bukannya lagi ketabrak mobil? Iya, lagi naik sepeda, ketabrak. Lah, terus kenapa Abah traumanya cuma sama sepeda? Kenapa Abah gak trauma sama mobil? Kan ketabrak mobil. Jawab aja terus. Lu ngurusin warung tuh. Aduh, aduh, aduh. Gua kagak bahagia nih rasanya ya. Kalau Udin belum pergi dari kampung ini. Gua lagi sakit. Lagi nahan malah sakitnya nih. Udah kesel gedek pula. Datang nenek sihir. Kenapa sih mesti ketemu dia mulu? Aduh, pergi aja kayak ke bulan sekalian lu. Gak usah semanis lo. Gue mau nagih janji lo. Kalau lo mau misahin si Udin dari Saskia. Yalah, lo gue pisahin. Si Saskia juga udah kagak ada di kampung ini kok. Udah musnah, udah pindah deh. Maksud lo apaan? Ya gak ada maksud apa-apaan. Pokoknya Saskia udah kagak ada di kampung ini. Ya, otomatis Saskia juga gak mungkin ketemu lagi sama Udin. Udah gak mungkin nyatu. Ya, sekarang mana video rekaman babe gue? Janji lo mana? Hah? Ntar dulu. Gue harus mastiin dulu omongan lo itu benar atau enggak. Dan awas sih, Jack. Kalau sampai lu bohong, gue bakal masukin babe lu ke penjara. Biasa aja kali. Gue jalan ngengkang begini, sok banget. Gak baik lu ngancemannya begitu. Kok ada ya perempuan kayak gitu ya? Hatinya jahat. Tuh Bunga tuh kudu belajar tuh sama gue sama babe gue. Biar hatinya putih, bersih, selembut salju. Kak, kambingnya taruh di sini ya. Ah iya, taruh situ aja. Ngapain tuh bocah semua kemari? Ya udah biar Raisa aja yang hadapin. Jangan. Ntar tuh bocah semua ngamuk. Cang gak jadi emang nyanyi. Nih bocah ngucapin salam. Ngomong gak aja deh. Dia udah insapisasi. Pak Marju, Saskianya ada? Gak. Kemana emangnya? Emang Saskia mau diapain lagi? Emang ada keperluan apa sama Saskia anak Bunga? Saya minta maaf Pak sama Saskia. Saskianya kagak ada di sini. Dia tinggal di rumah neneknya di Bogor. Berarti omongannya si Jack bener nih. Ngonong aja.
Jajah langkung sama gedebong pisang. Ya begitu lancang. Namanya juga Bunga, licik orangnya. Beda banget sama mamanya. Nah. Ngerti juga kamu. Tolong dong rayu Saskia biar dia ngijinin Cang deket sama nyanyi Bunga. Anak sama ponakan sama aja. Suaranya satu vokal. Do. Bodoh. Hebdah. Emang si Udin laganya sok banget. Lagu. Lu liat nih. Kudu kasih pelajaran lu nanti. Ini kan sepedanya Bang Munti. Pakai aja deh. Bodoh amat, bonyok-bonyok. Gimana naik ini? Aduh. Naik. Cek, itu kan sepeda Bang Munti. Kok dibawa kabur sih? Ya. Suka-suka gua bodo amat. Yang penting gua bisa ngejar Udin. Emang bisa? Lah, bisa aja. Gua paksa aja. Kepo lu. Sepeda saya kemana? Bang Munting, sepeda Bang Munting diambil sama Bang Jack. Jack. Selalu aja cari perhatian. Tenang aja Bang Munting, kita ambil lagi sepedanya. Kita yang uber. Munting baru sunat ini gak bakal bisa kenceng. Ya udah ayo, tolong ambilin ya. Ya, kita pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Sengaja lu ya, bikin gua celaka lu. Lu nya aja yang nabrak gerobak gua. Apa sih lu ngomong? Pulang pergi lu. Ribet lah lu. Bang Jack, balikin sepeda Bang Munting. Iya. Apa lu? Hah? Ngikut-ngikut aja lu. Cari perhatian aja lu sama gua lu. Bukannya Bang Jack yang butuh perhatian. Ya. Risik lu! Yuk kita beli sepeda Bang Jack. Thank you.
mulu sih? Tahu no, budak Malaysia pakai dicampur segala. Bukan sapi yang salah, lu kagak becus nangkepnya. Yaudah yuk kejar lagi. Ben, gak bisa dibiarkan. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh 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 oh, wujudkan mimpi menjadi nyata. Dunia menunggu kita, setiap kami gapai asa. Jangan hanya berpangku tangan, ayo kita tunjukkan hebatnya diri kita, karena kita mudah, kita bisa, bisa. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh 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 oh, kita akan mudah berani. Berlari-lari mengejar mimpi. Lagi ya. Udin, akhirnya lu datang juga. Waalaikumsalam. Pak, ini titipannya, Pak. Iya, sama-sama ya, Din. Makasih ya, Din. Ya, Pak. Pak,
Ngapain nasi pakai diantar-antar segala? Tinggal beli aja di warteg nih, ah. Ini bukan soal nasinya, Dek, tapi bentuk kasih sayang istri terhadap suami. Mantesan. Ya udah, Pak. Ya, Pak, kalau gitu kita permisi ya, Pak. Sama-sama ya. Iya, yeah. Yuk. Hati-hati. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ini nih. Ada markis kesukaan gue. Iya dong, Bang. Itu markis coklat. Laku banget di mari. Enak nih, Bos. Coklatnya banyak banget, Bos. Mantap. Gunting, gunting, gunting mana? Ini. Waduh. Ini baru. Saya satu ya. Diam dulu, gua ambilin. Iya. Eh, Pak. Bikinin kopi dah, ya. Kenapa, Bang? Iya, bikinin aja. Satu. Iya. Yeah. Gak mau. Dua. Ya udah, lu bikinin aja sekalian. Lu ngopi ya. Iya, Bang. Enak pakai kopi mana? Tur. Ini mah sambil lu ngopi ya. Iya. Mau nanya sama lu. Lu sebenarnya udah sunat apa belum? Lu jangan hina saya kayak gitu dong. Emang saya si Jack. Ah, takut disunat. Kan gua cuma nanya. Lu tinggal jawab. Udah apa belum? Ya. Nah, begitu kan enak. Mau nanya lagi nih. Lu sebenarnya anak kuliah apa bukan sih? Waduh, si Bos ngeraguin kecerdasan saya nih. Hah? Apa perlu saya tunjukin jasa saya? Waduh, Sur. Lu sewot mulu lu, timbang gua nanya begitu doang. Tinggal lu jawab aja. Iya apa kagak? Itu. Iya, saya kuliah. Sur. Ya, apa lagi? Sebenarnya lu kerja sama gue mau digaji apa kagak sih? Bos, di mana-mana entu ya, orang kerja itu kudu digaji. Emangnya si Bos tuh kayak company, sadis. Gaji aja pakai ngutangin. Sewot mulu lu. Tinggal lu jawab aja. Lu mau digaji apa kagak? Iya apa kagak? Itu doang. Iya, yeah, saya mau digaji. Terus gaji saya mana? Hah, kapan dibayar? Nah, kan gua cuma nanya. Kagak bilang gua mau ngasih gaji sama lu. Kayak gini kan kalau company ngomong ya, belibet. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gua bayarin gaji lu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Lu bayarin kopi gue ame markis gue. Bos, ya Allah, ya Rob, ini orangnya pelit banget sih. Ah. Coba aja deh, si Bos dikasih cobaan larat gitu. Nanti kelakuannya kagak kayak company. Aduh, habis dan duit gua habis. Aduh. Pok, berapa semuanya, Pok? 20 ribu aja, Bang. Pas, Pok. Kasih ya, Bang, ya. Bos! Hidup gua kagak bakalan tenang kalau gua ngambil handphonenya si Bos. Hidup gua berasa ditaruh terus sama tuh perempuan. Oh, Jali! Astagfirullahaladzim. Hah? Udah sering cari perhatian. Sekarang budek ya? Yang budek siapa? Oh, Jali! Situ budek. Kenapa dikelason-kelason tidak mau minggir? Kan ini angkot mau lewat. Gua mau nanya sama lu, angkot ini kendaraan umum bukan? Namanya juga angkot, ya buat umum lah. Nah, kalau ini kendaraan umum, angkutan umum, kagak boleh lewat di mari, Demak. Kok bisa? Kenapa? Oh, lu lihat! Nah, bukan jalanan umum! Berarti ini mobil lu gak boleh lewat kemari. Bisa baca kagak lu, Demak? Apa lu? Cengenges ketawain lu. Ngina gua lu. Rojali. Saya tuh kasihan sama kamu. Udah suka cari perhatian. Sekarang budek. Teriak-teriak gak karuan. Siapa bilang gak boleh lewat? Mana tulisannya? No! Mana tulis? Demak! Dulu, mau kemana lo?
Assalamualaikum. Bu, salam. Bu, ini bunga beliin cake buat ibu. Semoga aja ibu suka ya. Kagak usah. Mending kasih aja ke mama lo ya. Mudah-mudahan aja Allah ngapusin semua dosa lo. Maksud ibu? Mulai sekarang, kagak usah lagi ya main kesini. Sama satu lagi. Gak usah deketin Udin lagi ya. Bu, maksud ibu apaan sih? Emangnya salah bunga apa? Karena lo anak durhaka. Lo kagak ngakuin mak lo yang udah ngelahirin lo. Maaf bu, kayaknya kita udah salah paham deh. Bunga gak ngerti maksud ibu apaan sih? Gak salah paham. Tapi salah lo. Gak usah bohong lagi ya. Ya, lo anak kejadian apa? Waktu itu ibu pernah nanya sama lo, waktu kita ketemu di jalan, ibu nganterin handphone. Ingat Pan, lo kenal gak sama tuh orang? Lo kenal gak sama Jenap? Lo bilang kagak kenal. Ingat kan? Bunga mau ceritain semuanya sama ibu. Sumpah, gak usah diceritain apa-apa. Mendingan lu pulang sekarang ya. Maaf ya. Bu. Dasar perempuan kampung. Nyebelin banget deh. Siapa sih yang ngasih tahu kalau gue ini anaknya Mamah Jainat? Bunga. Kok belum pulang? Iya, mama lo nungguin lo di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ternyata selama ini yang dibilang sama Udin itu benar. Kalau ayah udah dibutain sama semua. Kemudian isi bunga. Ya Allah, ayah nyesel banget sama Saskia. Udah kasar sama dia. Padahal tuh anak baik-baik, halus. Pantes aja dia marah sama ayah, karena udah merasa dikasarin. Maafin Nya ya, Saskia. Astagfirullah. Dah. Ya elah minggir lu. Ini nih kalau punya anak buah pada lelet banget. Eh bos, kita bukannya lelet bos, tapi emang si Udin jago bos. Nih lihat peda gua sampai tebelah dua gua. Kagak ada yang hebat-hebat selain gua, ya? Ya elah Udin doang. Gue yang lebih jago daripada si Udin. Ngerti lu pade, ya? Bos, tapi kan si Udin juara satu Indonesia bos. Ya, itu karena dia curang, karena dia curang. Ceker. Udah ngapa? Lu nurut aja ngomongan si bos. Bikin lama aja lu. Udah iya aja. Makanya Kra, besok-besok lu gaulnya sama gue, jalannya sama gue. Biar jalan lu, ngomong lu lemah lembut kayak gue. Terus sekalian nih, jari-jari gue pada ngedril. Iya, begini. Udah, jangan berisik. Gue gak mau tahu ya. Pokoknya kita kudu kerjain si Udin. Kerjain si Udin? Gimana lagi tuh caranya bos? Sini, sini. Sini. Baik banget tuh. Orang inisiatif. Inisiatif. Jadi gini ya. Nanti kita jebak si Udin ya. Pokoknya di jalan sonono. Kita jebak, habis itu kita loncat. Tiban tuh si Udin. Setelah kita tiban, udah kita pokoknya kita bikin celaka aja udah pokoknya. Gak usah pakai nanya lagi nanti. Pokoknya nunggu aja di jalan sono. Nanti begitu Udin lewat, lo telepon gue. Ngerti lo? Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa selalu. Tugas lo Yus. Nanti
Lo pokoknya kudu ngeliat aja ya. Pokoknya nunggu aja di jalan sono. Nanti begitu udah lewat, lo telepon gue. Ngerti lo? Ngerti gak, Pak? Hah? Siap deh, bos. Kok pake dia sih? Siap, bos. Siap gak? Siap, bos. Hah? Udah, yuk. Mana? Makan enak. Pake nanya lagi. Gimana? Wah. Makan enak aja, teman. Man. Cakra tuh ngapain? Ya! Kenapa ikut gua? Awas! Ini tuh tetap salahnya Udin pokoknya. Salahnya Udin. Ya, gua juga begini nih. Bukan karena mau nyelakain si Udin. Terus karena siapa tuh, bos? Tapi kerja lu emang pada enggak beres. Adek-adek, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini tanpa didampingi oleh orang dewasa atau yang ahli di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reder-reder profesional. Ya enggak? Ya. Yoi. Oke.